wow, di belakang ini banyak banget loh ya yang sedang journey itu terus saja di program kita dari Advan, terus saja di Advan Classic Land, kali ini ada di Grand Mall Cirebon. Dan mereka sedang melihat-lihat dan mencoba alias trial, gimana nih keadaan dari Advan i5A Blessigo. You know lah, ini adalah handphone yang kalau boleh jujur, if itu gitunya tuh jutaan rupiah, tapi bisa dapetin dengan harga yang sangat-sangat kalau bisa terjangkau. Apalagi sekarang nih kita punya program trade-in, dimana kalau kita punya handphone yang gak kepake daripada di bangke, ya di rumah terus gak kepake, mendingan langsung aja tuh klik ke sini, terus kita dapat pas potongan senilai 300.000 rupiah. Wow, harga aslinya 1.750.000, terus kita bisa dapat potongan ya 300.000, jadi cuma hanya membayar 1.450.000. Bayangin loh, bayangin, ini bentuknya keren banget. Kita punya intelligent switch, kemudian juga kita punya RAM-nya itu sampai dengan 2GB, ROM-nya 16GB. Oke, baiklah, saya kan langsung aja, ini ada orang yang percaya banget beli Advan i5A. Tadi sih ada sedikit ragu gitu loh, kemudian juga ada sedikit bingung gitu ya. Sampai negonya agak lama, tapi akhirnya dipercaya juga untuk beli Advan i5A. Bapak-bapaknya anak-anaknya juga keren-keren, pinter-pinter. Cocok banget ya kalau kita beli smartphone. Smartphone-nya Advan i5A Blessigo. Bisa gak kamera ya di sini dong, sedikit-sedikit. Oke, baiklah, kita suka berdoa-doa. Kayaknya serius banget sih, tadi saya berdoa-doa sama saya, seru banget. Tapi kayaknya serius banget. Oke, baik, terima kasih ibu. Ini ibunya juga oke kan? Halo pak, apa kabar? Ya, sehat? Ini bapaknya nih. Ini salah satu ayah yang baik, salah satu papa yang baik ya. Dan, halo tuh, seperti anak-anaknya juga kan, pinter banget. Bapak, boleh kenalan bapak namanya siapa? Pak Diki dari mana pak? Sunya lagi. Wah ini kayaknya kelamaan tertapak jadi seperti ini ya. Karena Sunya lagi itu ada buat Sunya lagi ya. Itu salah satu situs yang membanggakan di Cirebon. Oke, bapak bapak Diki ya, bapak Diki kita sih sempat ngobrol-ngobrol santai. Kalau boleh jujur, saya sih nggak ada kepikiran ya Pak Diki itu untuk beli Advan i5A Blessigo ini. Tapi akhirnya beli juga ya. Oke pak, nanti kita ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi. Tapi ngomong-ngomong bapak, sudah dapat lagi ini? Belum. Oke, bisa ambil dong lagi dipnya. Karena setiap pembelian Advan i5A Blessigo ini bisa dapat lagi dip. Oke pak, kita langsung aja ambil lagi dipnya. Oke, adek atau? Bapak, adek aja hari ini. Mudah-mudahan tangannya beruntung ya. Oke, baiklah kalau begitu. Coba dibuka. Saya dibantu sama Kak Rama. Oke. Dapatnya adalah satu buah mobil. Ada tukang sis aja ya Pak, lumayan. Oke, Pak, boleh kesini Pak, saya mau ngobrol-ngobrol Pak. Oke. Yes, kita akan ngobrol-ngobrol lebih jauh tentang Advan i5A ya. Blessigo ini adalah varian terbaru di Advan Pak, dan memang ternyata adalah produk yang baru launching dan kedepannya ini adalah official mobile phone device in Indonesia FCB Barcelona. Bapak ngomong-ngomong, kalau klub di Spanyol suka sama Barcelona Pak? Maaf, saya nggak senang olahraga. Oh, pantesan aja Pak, begini. Oke, tapi kalau boleh jujur, Bapak tahu nggak bintang-bintang yang ada di sini? Ada Lionel Messi, tahu Pak? Tahu ya, ada Aymar ya. Ini salah satu bintang yang ada di Barcelona yang tentu saja menjadi brand ambassador kita. Oke, baik Pak, aku mau tanya dulu nih. Bapak akhirnya memilih, tadi kan ada sedikit lama nih Pak ya. Enak banget loh Pak Diki ini memancing tentang produk-produk Malaysia. Akhirnya dia percaya juga. Kenapa nih Pak? Belum percaya untuk beli i5A dari Advan ini. Ya, terutama yang pasti itu dari sisi harga. Setelah itu kebetulan saya